kabar pemirsa? Saya Fazilah Khairunisa dan kali ini saya akan bertemu dengan sosok yang mungkin jarang terekspos kamera tapi selalu mendampingi suaminya yang merupakan akademisi, tokoh nasional dan juga sempat masuk ke dalam 100 tokoh intelektual dunia yang juga sekarang jadi calon presiden 2024. Siapa dia? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ferry, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar, Zila? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini aku boleh ya ganggu waktunya Ibu di sela-sela lagi nemenin Pak Anies kampanye ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Senang bisa apa ya? Ketemu Zila. Asik. Tapi Ibu ikut kampanye juga sehari-hari? Ikut kampanye di beberapa tempat ikut. Tapi Ibu kalau kita ngomongin kampanye, pastinya butuh stamina yang kuat, fisik yang bugar begitu kan. Ada nggak sih yang Ibu siapin khusus untuk Pak Anies misalnya makanan atau minuman? Pak Anies berangkat dari rumah itu pagi-pagi sekali. Nah, saya harus pastiin sarapannya memang yang sesuai dengan kebutuhannya Pak Anies, jadi protein tinggi. Apa sih persiapan yang biasanya disiapin Bu Ferry untuk Pak Anies boleh, untuk menjaga stamina Pak Anies? Kita bikin bareng-bareng aja. Oh iya, oke. Okay, siap, silakan. Baik, apa nih Bu yang kita mau buat? Biasanya Pak Anies apa sih Bu? Itu makannya omelet biasanya, dan omeletnya omelet putih telur. Sama roti bakar, sama apokat. Tapi kalau kita ngomongin soal kesehatan gitu ya Bu ya, ada di salah satu programnya Pak Anies dan Caimin gitu kan, sempat Ibu juga memberikan visi misi ini gitu kalau lagi kampanye ke ibu-ibu di daerah gitu ya, soal kesehatan, jaminan kesehatan gitu, salah satunya soal revitalisasi posyandu yang dimana untuk memastikan ibu dan balitanya sehat gitu itu, dan itu dimulai dari ibu hamil. Nah kalau menurut ibu hamil itu harus kesehatannya harus seperti apa sih Bu? Apa yang harus dikonsumsi ibu hamil agar bisa tetap sehat? Ya, jadi kalau yang tadi kan tentang stunting ya, penanganan stunting itu sebetulnya kan tidak hanya saat ibu hamil atau 1000 hari pertama anak, tapi jadi dipersiapkan sebelumnya. Ketika calon ibu ini sudah siap untuk siap untuk menikah misalnya. Nah, calon ibu ini mesti siapin dari mulai remaja. Ketika reproduksinya sudah aktif, maka diberi kebutuhan-kebutuhan asam folat, kemudian zat besi, juga yodium itu harus terlengkapi dari sebelum. Oh, justru malah dari sebelum hamil konsepsi, gitu. Sebelum konsepsi. Penanganan stunting itu kan tidak melulu tentang gizi gitu. Enggak hanya tentang diberi makanan sehat, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu mendukung. Apa itu Bu? Tumbuh-tumbang. Karena kejadian stunting itu nggak ada di, hanya di rakyat miskin yang kebutuhan gizinya sulit dapat. Tetapi juga ada di keluarga-keluarga mampu. Oh iya, jadi bukan masalah lagi soal gizi, ketidakmampuan untuk memberi nutrisi, bukan soal itu. Bukan jadi, mereka tidak punya nutrisi yang cukup gitu. Tapi si bayi ini mungkin nggak dapat perhatian. Jadi perlu juga aspek kebahagiaan. Nah, ketika saya di DKI, kita bikin program untuk posyandu itu namanya Bagimu. Oke. Jadi bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi anak. Jadi halnya itu tidak hanya gizi gitu, tapi ada kasih sayang, perhatian dan juga ada simulasi perlakuan yang tepat lah gitu ya, sesuai dengan usianya. Jadi saya melihat bahwa Anies dan Muhaimin ini punya paket lengkap untuk bisa upaya-upaya pencegahan stunting pada anak-anak kita. Mengarus utamakan keluarga sebagai salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian khusus, karena semuanya bermulai dari keluarga. Generasi yang baik, kemudian masa depan yang jauh lebih baik, itu semua terkait dengan keluarga. Dalam penanganan kasus satu orang anak, ketika kita ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak, maka semua stakeholder yang terlibat dalam tumbuh kembang seorang anak harus mendapat perhatian. Itu artinya orang tuanya, keluarganya, sekolahnya, lingkungannya, di mana anak tumbuh, dan tentunya kebijakannya harus sesuai gitu, berpihak kepada anak. Ini ngomong-ngomong soal keluarga, kalau misalnya
Ada nggak Bu makanan favorit? Kalau makanan favorit keluarga anak-anak macam-macam sih. Oh, macam-macam. Tapi kalau makan Pak Anies, kesukaan Pak Anies, kalau masakan rumah itu lodeh sama masak kecap. Oh, tapi Bu suka tempe masak sendiri tahu. Atau? Oh, berarti yang simple ya sebenarnya Pak Anies itu yang sukanya. Tapi kalau masakan di luar macam-macam, kita suka macam-macam. Pak Anies itu selalu mendorong anak-anaknya untuk nyoba semua. Kan kalau ada yang nggak suka, Pak Anies bilang, dicoba. Pokoknya asal nyoba, suka apa nggak suka itu. Belakangan gitu. Yang penting coba dulu rasanya dulu, gitu ya. Gitu. Selain kalau ngumpul di rumah gitu Bu, sering apa nonton TV gitu? Suka nonton TV, suka lebih seringnya ngobrol sih di teras itu. Nanti ngobrol. Dengerin cerita Pak Anies. Pak Anies itu, Anies itu namanya artinya teman duduk katanya. Oh gitu? Jadi senang kalau kita ngobrol, dengerin ceritanya. Kadang kesian juga. Pak Anies bilang sekali-sekali Anies yang dengerin cerita. Tapi kan yang lebih kayak pengalaman di luarnya kan Pak Anies, jadi kita nggak sabar nunggu kabar. Ada momen yang benar-benar kayak Pak Anies mengalami itu benar-benar nggak bisa lupa gitu. Ada nggak yang pernah diceritain ke Ibu? Apa ya, Pak Anies itu kalau lagi pas acara yang di banyak orang gitu, ditarik-tarik gitu kesana kesini. Ada yang minta salaman apa gitu. Nah selesai Mas Anies biasanya ngikut aja, ngikut aja gitu dan senang dengan antusias masyarakat gitu ya. Iya sih. Terus pas lagi naik mobil kita kan biasa supaya kalau mau megang makanan atau apa disemprot dulu. Semprot dulu pakai hand sanitizer. Nah itu ketika disemprot baru berasa pedih-pedih. Jadi ada yang nyengkar, ada yang nyubit, ada yang ini. Kadang suka ada yang gergetan kayaknya dicubit, biru dikit lah gitu. Ada yang gemes gitu ya sama Pak Anies. Ada yang dicium gitu kan sama ibu-ibu gitu kan. Gini-gini gitu, di pipinya digini-gini. Oke, ini udah jadi. Oh, kita mau makan di sana ya. Kita sama-sama di sana. Silakan, Bu. Sama. Ya, pemirsa, tadi setelah dimasakin khusus spesial, saya merasa senang sekali dan terhormat sekali dimasakin sarapan oleh Bu Ferry Farhati, istri dari Pak Anies Baswedan. Tapi ini makanan kesukaannya Pak Anies ya, Bu ya. Gelasnya gelas Pak Anies. Oh, aduh, saya lebih terhormat lagi. Saya bisa minum dari gelasnya Pak Anies ini. Tapi kalau saya makan makanan kesukaannya Pak Anies, minum minuman kesukaan Pak Anies, saya bisa pintarnya bisa seperti Pak Anies nggak ya? Amin. Amin. Oke, kita coba ya Bu ya. Ini saya coba ya Bu ya. Ini nanti rotinya sama ini. Oh, dioleh sama ini. Bisa di. Atau kalau suka gado, digado juga boleh. Oh, Ibu mau coba juga? Coba kita nikmati bersama. Tapi berarti ini bisa dibilang... Itu buat roti ya? Oh iya, ini buat roti. Ini bisa dibilang masakan kita berdua ya, Bu. Tadi saya ada kontribusinya sedikit soalnya pemirsa. Walaupun cuma bagian ngocok telur. Sama bakar roti. Sama bakar roti, benar. Ini jadi rotinya dioles. Tadi ini alpukat di mesh gitu ya Bu ya? Iya. Ditumbuk-tumbuk. Agak banyak gak apa-apa. Oh iya. Gak apa Bu. Mudah-mudahan suka. Harusnya sih suka, tapi pakai ternyata ini dikit. Simpel ya Bu? Maksudnya makanannya Pak Anies gak terlalu ribet. Itu tomat. Tomat. Kita coba. Sama kita coba rotinya dulu kali ya. Suka alpukat? Suka. Nah. Kalau ini apokatnya gurih. Segar ya, asam. Iya, asam. Chef Ferry juara. Senang sekali hari ini saya beruntung berarti. Bisa dimasakin Bu Ferry loh. Saya coba. Kalau ini kan rendah kolesterol. Dibakar, kemudian kalaupun pakai minyak sedikit, minyaknya minyak olive oil. Jadi sebenarnya sehat gitu ya Bu ya sarapannya. Bu, kalau kita ngomong tadi soal udah sempet tadi ngomong soal stunting juga pas lagi masak, soal gizi, kesehatan. Sekarang saya mau dong dengerin ceritanya Ibu sama Pak Anies, kisah cintanya. Jadi Ibu sebenarnya tuh kalau kita lihat gitu ya Pak Anies sama Ibu tuh di Instagram, di media sosial tuh mesra gitu. Itu tuh sebenarnya
kalau balik lagi flashback, awalnya tuh gimana sih bisa ketemu sama Pak Anies, Bu? Ya, kebetulan kita kuliah di kampus yang sama. Kalau romantisnya namanya Kampus Biru. Oh, Kampus Biru, oke. Okay. Jadi di UGM, kita, saya di psikologi, Pak Anies di ekonomi. Klik pertemanannya kurang lebih sama, jadi sering acara bareng apa gitu. Kalau Pak Anies memang aktif di organisasi, ketua senat, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan lain juga, ada di Tanah Merdeka dan lain-lain. Jadi Pak Anies ini boleh dibilang sudah dalam kutip terkenal gitu ya, dilihat oleh banyak orang. Itu pemimpin yang potensial, pemimpin yang baik, kemudian mengerjakan hal-hal yang kemudian membuat nama baik untuk kampus gitu. Tentunya jadi bahan pembicaraan nih di kalangan mahasiswi ya. Digosipin gitu ya. Jadi insya Allah banyak orang yang melihat Mas Anies sebagai orang yang keren lah gitu ya, anak muda masih itu. Biasa suka senang-senang gitu kan. Nah di kos-kosan juga, di tempat di teman-teman saya juga itu jadi pembicaraan. Nah ternyata Pak Anies juga tertarik sama saya, jadi ketika Mas Anies datang menyampaikan rencananya, menyampaikan keinginannya, ya disambutlah dengan berbunga-bunga. Apalagi udah jadi apa ya, ibaratnya tokoh yang dikagumi gitu ya, udah prestasinya. Iya. Terus itu berlanjut. Akhirnya akhirnya Pak Anies kemudian melamar ke orang tua saya dan kami menikah bulan Mei tahun 96. Oh, bulan Mei. Berarti bulan yang sama dengan kelahirannya Pak Anies ya. Iya. Oh, okay. Pak Anies tanggal 7, ulang tahun saya tanggal 11 menikah. Kami tanggal 11 menikah. Oh, jadi deketan ya. Iya. Jadi kalau anniversary ini enak nih, hemat paket hemat ya Bu ya. Kalau anniversary ngerayainnya sekaligus. Betulan gitu. Betulan semua anak-anak kita tuh lahirnya di akhir April dan bulan Mei. Oh, berarti zodiaknya pasti Taurus ya Bu ya? Taurus semua, bertanduk semua. Tapi sayangnya Leo. Oh, Ibu Leo. Oh iya, ya. Jadi Taurus dan Leo ya. Ini sebenarnya deketan juga sih ya. Iya kan Taurus dan Leo. Iya, kita jadi bahas zodiak ini Bu. Tapi Bu, kalau ngomongin Pak Anies tadi Bu nyampain bahwa Pak Anies juga sebenarnya udah dari kuliah gitu ya, sosoknya udah apa ya, dikagumi, udah aktif di organisasi, terus juga Pak Anies juga terkenal dengan seorang akademisi gitu ya, akademisi yang cukup serius begitu. Romantis nggak Bu? Romantis. Bahkan mungkin gini, dulu ketika awal-awal menikah, yang lebih romantis saya. Oh gitu, pas awal-awal nikah? Mas Anies lebih... cuek gitu ya? Bukan apa? Cuek ya, apa? Lebih ya menjalani gitu. Nah lama-lama ketika udah punya anak, ketika ini, saya udah sibuk sama urusan anak dan lain-lain, yang romantis Pak Anies. Oh gitu, jadi kebalik gitu kebalik. Ya Pak ya? Tapi apa hal yang paling romantis yang Pak Anies lakukan yang... masih ibu ingat sampai sekarang, dari awal menikah sampai sekarang, yang benar-benar kayak itu momen yang paling romantis sepanjang perjalanan pernikahan? Saya tuh paling seneng kalau Pak Anies itu mikirin apa yang saya perlukan dan saya butuhkan. Contoh misalnya? Misalnya, saya mau mengerjakan sesuatu, perlu X gitu. Nah, tanpa diminta ya udah disiapin gitu sama Mas Anies. Jadi ada perhatian yang menunjukkan dia memikirkan saya. Itu yang mungkin buat saya lebih penting daripada sekedar kirim bunga, kasih bunga. Nah, memang romantis itu kan berevolusi ya, berganti gitu dari sesuai dengan usia pernikahan. Kalau dulu mungkin romantisme itu terkait dengan las gitu ya, artinya berbunga-bunga gitu. Kalau ada perhatian dari dia kita berbunga-bunga. Iyalah, terus seneng, happy. Tapi dengan berjalannya waktu, perhatian dan romantisme itu lebih karena menghangatkan hati, kemudian membuat kita tenang.
membuat kita nyaman, itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi kenyamanan ya Bu ya, kalau lagunya Vidi Aldiano, kenyamanan dan kesempurnaan cinta. Itu kan tadi Ibu juga sempat mention ke anak-anak juga tadi diharapkan untuk mencontoh gitu ya hubungan Ibu dan Jeruni Manis yang kita juga tahu di media sosial juga Ibu dan Bapak sering menunjukkan keharmonisan itu, yang ternyata faktanya di sini itu bukan pencitraan dan memang ternyata hubungan Ibu dan Panis memang seharmonis itu begitu. Tapi kita lihat soal pendidikan anak. Pertama saya mau singgung dulu deh nih Kak Tia, itu kan kamu Tiara udah nikah ya Bu ya? Iya, gitu ya. Nikah alhamdulillah. Yang paling sedih pas Kak Tia nikah, Ibu atau Bapak? Mungkin bukan sedih kali ya, tapi lebih merasa kalau saya, saya sendiri senang. Artinya senang, campur aduk lah perasaan itu antara senang dengan kita harus melepas anak pertama kami ini untuk kemudian membangun keluarga. Berat lah pasti orang tua. Tapi saya bersyukur karena kemudian saya nambah anak lagi. Terus saya kan selalu bilang anak-anak tuh, ada dong yang jadi dokter dari 4 anak nih. Ada yang mau. Ada yang mantunya dokter. Ini enggak ada yang mau karena emang mau ke politik atau gimana, Bu? Enggak, ya ada, mereka punya caranya sendiri. Okay. Punya kesukaannya sendiri. Okay. Mikail akuntansi, Tia hukum. Kaisar pengennya bisnis. Okay. Kemudian Ismail ini belum kelihatan, dia masih kelas 3 SMP. Jadi masih belum kelihatan minatnya. Dia masih pindah-pindah. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang ke politik, Ibu restuin enggak? Misalnya ngikutin jejak Bapak, misalnya nanti jadi menteri atau jadi gubernur gitu. Rasanya nggak ada masalah gitu tentang mereka mau terlibat di mana, mau jadi apa, itu mereka, pilihan mereka. Mas Anies juga tumbuh dari dari keluarga pendidik yang dulu kita berencana mau jadi dosen nih, pulang dari sekolah dari kurang di Amerika, kita balik ke Jogja ya, kita ngajar gitu. Ternyata situasi waktu itu berubah, bahwa Jakarta itu jadi center of activity setelah apa, reformasi. Ya kita berubah haluan gitu. Mas Anies di lembaga penelitian aktif, kemudian di pendidikan, di hal-hal yang memang di luar rencana kita di awal. Tapi yang penting adalah anak-anak ini harus belajar dari step by step. Artinya perkaya dengan pengalaman ketika mahasiswa aktif, ketika di sekolah aktif, dengan mencoba berbagai hal. Jadi untuk mencapai keberhasilan itu nggak bisa kemudian hanya langsung mendapatkan posisi yang langsung di atas, langsung di atas gitu. Semua ya, harus dibangun dari nol, seperti juga ayahnya. Berarti Ibu tidak setuju ketika pola pendidikan anak ini secara instan begitu ya, harus ada prosesnya begitu? Iya, semua harus membangun rekam jejak, semua harus melewati proses untuk belajar. Kita menjadi CEO kalau langsung, kita nggak bisa empati dengan kerja orang-orang di bawah. Tapi sekarang juga kan ada istilahnya magang, ya dilewatin. Magang itu belajar menjadi orang suruhan yang di bawah gitu, dan suruh ngerjain, nurut aja, nggak bisa protes dan lain-lain. Itu sebetulnya proses pembelajaran juga gitu. Ketika dia merasa nggak nyaman dengan itu, ketika jadi pemimpin, saya nggak akan melakukan hal seperti itu. Jadi semua proses dilewati sehingga ketika di posisi yang sudah di puncak, mereka lebih matang. Oke, berarti ada prosesnya begitu, ada step by stepnya. Tapi kalau kita ngomongin Tia sebagai anak pertama gitu Bu, kalau melihat Panis track record-nya menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang calon presiden gitu ya. Pasti mungkin begitu, ada kemudahan bagi Tia sebagai anak pertama untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan privilege yang dari ayahnya. Bagaimana Ibu melihatnya? Alhamdulillah Tia dan anak-anak itu tahu bagaimana memposisikan diri sebagai anak seorang pejabat. Dan Pak Anies bukan orang yang kemudian memberikan fasilitas terhadap anak-anak untuk dengan kemudahan. Karena tadi penting loh merasakan berbagai hal itu dari nol, rekam jejak itu penting gitu. Kemudian fasilitas yang ada itu kan sebetulnya untuk Pak Gubernur. Gitu, bukan untuk anak-anak. Atau untuk Pak Menteri gitu ya, bukan untuk anak-anak gitu.
yang terkait dengan pekerjaannya. Kemudian apa? Kemudian Tia, contohnya waktu di kementerian ya, Tia tuh pas waktu zaman itu pas daftar kuliah, daftar undangan dia nggak dapet. Oh jadi dia nggak dapet undangan walaupun dapet anaknya menteri pendidikan. Menteri pendidikan. Kemudian rame kan orang, masa anak menteri gitu. Cuma kalau Tia dapet, kita bersyukur waktu alhamdulillah Tia nggak dapet. Karena nanti dikira macam-macam. Ada juga nepotisme. Nah, terus akhirnya Tia belajar, akhirnya dia diterima di Fakultas Hukum yang reguler melalui tes SBMPTN ya kalau nggak salah ya. Itu pun serba salah. Sebetulnya Tia betul-betul mendapatkannya, tapi orang iya kan anak kan menteri, pasti diterima gitu. Akhirnya omongan netizen ibu ada aja. Ada aja. Semua orang nggak akan pernah puas, nggak akan pernah merasa sebagai ya itulah resikonya anak pejabat. Tapi alhamdulillah Tia dan anak-anak yang lain bisa menyikapi itu, dan saya bersyukur dikaruniai 4 orang anak yang tahu betul bagaimana memposisikan diri sebagai anak pejabat. Berarti itu juga diterapkan gitu, pola pendidikan yang diterapkan Ibu dan Pak Anies kepada anak-anak bahwa harus mulai sendiri, step by step gitu. Iya, ya. Gitu ya, jadi harus lewat tangga. Dan kan ketika kita selesai gubernur, anak-anak udah berbicara, okay. Ini Abah udah bebas nih, udah bebas nih. Kita mau jalan-jalan, kita mau ini gitu, tanpa ada beban. Gitu. Dan jadi mereka tahu betul gitu bahwa ketika ayah menjabat, mereka harus mengorbankan beberapa hal gitu terkait ayahnya yang memang harus lebih perhatian kepada publik gitu. Nah ternyata sebelum selesai udah ada amanah baru. Malah lebih ini lagi ya Bu, challenge-nya, tantangannya lebih besar lagi begitu. Tapi alhamdulillah mereka itu paham betul, dan bedanya mungkin dulu ketika pilkada dengan sekarang, dulu itu anak-anak masih membutuhkan waktu bersama gitu ya. Jadi ada rasa kok masalah, sibuk ya, ayahnya kok ini gitu. Tapi mau gak mau mereka jalanin kan, dan mereka terima, mereka menyesuaikan diri, mereka beradaptasi. Nah ketika sekarang ini, mungkin cara pandang mereka sudah berbeda, bahwa melihat hasil di Jakarta, bahwa orang bersyukur dan berterima kasih kepada ayahnya, ada rasa bangga, ada rasa kagum. Kemudian ketika dapat amanah baru ini, mereka sekarang, gimana Bah, apa yang bisa dibantu? Oh, jadi mereka malah menawarkan diri gitu ya, untuk berpartisipasi. Yang dua yang atas nih, yang sudah Tia, Mikail. Pokoknya Mikail dan Tia mau bantu. Nah, kalau yang dua adik-adiknya mungkin yang masih sekolah, ya menjalani aja peran-perannya sebagai pelajar. Tapi apa bentuk bantuan atau kontribusi yang dilakukan anak-anak gitu ya ke Pak Anies untuk apalagi di masa kampanye ini misalnya gitu? Atau mungkin sering ikut ibu juga? Iya, Tia apa, suka kampanyein visi-misi Tia gitu? Tia suka ikut, ikut kegiatan-kegiatan, kemudian ikut bantu ayahnya juga, memberikan apa masukan-masukan terkait anak-anak muda. Abah pakai bajunya ini gitu, atau Abah kalau mau ngerangkul anak muda begini gitu. Jadi ada dorongan dari Tia juga, ada dukungan dari Tia, dari Mikail. Mikail aktif dengan kegiatan-kegiatan anak muda yang keliling-keliling, bareng apa gitu. Jadi aktif, untuk ikut terlibat menggaungkan perubahan di kalangan anak-anak muda. Oke, jadi risetnya langsung dari anaknya sendiri gitu ya Bu. Beruntungnya punya anak-anak. Usianya kebetulan muda ya. Gen Z. Jadi pas banget karena memang sekarang salah satu fokusnya karena memang pemilih Gen Z kan angkanya cukup tinggi gitu, hampir ya di atas 50% gitu. Jadi memang concernnya untuk menarik perhatiannya Gen Z, apalagi mereka kritis-kritis ya Bu. Baik, terima kasih Bu Ferry Farhati. Semoga selalu sehat, selalu kuat untuk mendampingi Pak Anies di masa kampanye sampai nanti tanggal 14 Februari ya Bu ya. Kita jadi tetap sehat selalu. Terima kasih banyak Bu Ferry. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ferry Farhati, istri dari Anies Baswedan, yang menekankan bahwa pendidikan untuk anak-anak itu sangat penting, dan juga untuk menjaga kebersamaan, meluangkan waktu untuk keluarga, begitu itu yang tergambar dari keluarga Anies Baswedan dan juga Ferry Farhati. Saya Fazilah Kenisa pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.